Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di channelnya Bunda dan Anak. Aku kali ini mau nunjukin hasil barang belanja warna-warniku. Tunggu dulu, kaki aja yang lewat belakang aja ya, lewat belakang. Oke, jadi yang pertama aku punya warna silver. Di sini di silver aku beli dua. Ini sih ada termasuk silver juga ya. Ini ya gunanya gitu ya. Nih ya. Ini adalah aspeknya. Oke, kita masuk ke depan dulu ya. Yang ini caranya tuh gini. Ini kan nggak tajam gitu ya. Nggak tajam, berarti kalian tuh salah. Harusnya sini ini tajam. Nah, habis itu kalian tuh posisinya miring, habis itu parut kejunya langsung gitu ya. Udah paham sampai sini? Oke, yang kedua, warna silver. Kita punya asbak, tapi gimana cara masukinnya orangnya temannya nggak bolong? Oh, caranya gini ya, kalian tinggal putar aja, kalian akan menemukan lubang. Jadi gini teman-teman, kan gini ya, abis itu kalian putar aja, kemana aja pasti akan dapat lubang. Oke, nanti kalian mau ngerokok gini deh, terus taruh di sini. Jadi kalau misalnya udah selesai ngerokok, tinggal ditutup kembali. Ada gunanya juga ya. Belum. Ya kan, ada gunanya kan. Oke, tiga. Warna hijau di sini yang aku warna hijau. Aku di sini punya tiga. Oke. Yang pertama adalah gayung panjang. Maaf ya, kan ini aku nggak pernah bikin video. Soalnya aku itu lagi sibuk belajar. Soalnya itu kan mau ada tes Rabu depan. Oke. Ini sih masih hari Sabtu. Tuh. Ini gayungnya. Di sini mereknya itu Paci. Baca sendiri ya. Mereknya Pacifis, Pacifis. Oke, udah tahu kan gayungnya. Di situ kita punya taplak. Taplak meja. Di sini ini yang 15 meter apa ya? 15 cm atau ada yang 22, kayak kegedean mau orang mejanya aku aja segini kok guys, mana mungkin bisa ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Berdenda Anak. Oke, jangan lupa juga ya di like, comment, share, and subscribe videonya biar makin semangat dan juara dapat silver prize butter biar aku kasih giveaway hadiah ke kalian. Lanjut aja. Iklan dulu, numpang iklan. Oke, yang ketiga kita ada di sini garpu ya. Alat makan. Nah, di sini ada sendok, pisau dan garpu. Ini berapa ya? 66 gitu ya. Gini misalnya itu kayak itu di sini pisau, di sini garpu, di sini sendok, garpu. Gini pisaunya itu buat potong, garpunya itu anteng aja diceplos, habis itu dipotong, habis itu diambil sendoknya terus kasih nasi ya. Ya kan belum juga ya. Yang terakhir, oh permen. Sini aku punya mana? Permen Milkita. Wow, belanjanya warna-warni banget ya. Ini nggak tahu sih macam rasanya apa aja. Aku itu belum pernah cobain soalnya ya guys. Friends, yang udah coba ini komen di bawah ya. Oh ya, nanti komennya yang sopan, gak boleh yang nggak sopan. Oke, ini yang permen kedua kita punya warna merah, ting-ting. Ada lagi nih ya, ting-ting. Abis itu kita punya poik warna
warna oranye. Yeay. Ini yang permen-permen ya. Habis itu yang warna pink, tinggal satu lagi. Warna pink. Ini tuh gunanya itu begini teman-teman. Kalian itu puter-puter ke kiri. Putar ke kiri. Yeay. Habis itu tarik. Habis itu kalian itu bisa ngelakin begitu-begitu yang ada di atas. Kan ya? Ah, turun lagi. Nah, dikencengin ya ke kanan. Oke. Oke, sekian dulu yang tekstur aku beli bareng-bareng ini. Yang ini udah lama ya. Wah, tapi bergula juga guys. Tunggu dulu. Aku belum pernah lihat ini loh. Wah, ini bisa dicopot. Bentuknya itu seperti ini. Kira-kira yang semua ini itu aku itu beli di pasar petarukan. Yang ini termasuknya itu di Alfamart. Dan ini yang itu tadi itu di toko perabotan ya teman-teman. Di toko perabotan. Toko perabotan. Oke. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Udah ada anak. Kiss, bye.